Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik sepanjang tempoh 24 yang lepas dalam arena teknologi. Permainan mudah alih player Unknown Battleground atau dikenali sebagai PUBG Mobile kini telah ditawarkan di serata dunia melalui platform Android dan iOS. Permainan ini menawarkan bentuk permainan tembak-menembak pandang ketiga yang mana pemain perlu bersaing dengan sekitar 100 pemain yang lain dan mereka perlu menjadi yang terakhir untuk kekal dalam permainan tersebut untuk menjadi pemenang. Peranti keluaran Nokia iaitu Nokia 2 kini telah menawarkan harga diskaun kepada pengguna tempatan. Telefon pintar berspesifikasi rendah ini hadir dengan jenaan chip Snapdragon 212 dengan sokongan kamera 8MP dan kamera hadapan 5MP. Peranti ini kini boleh didapati pada harga diskaun semurah RM399 dan ianya terhad sehingga 31 Mac ini sahaja. Harga jualan Xiaomi Mi Mix 2 juga telah dikurangkan untuk pasaran Malaysia. Peranti jenaan chip Snapdragon 835 ini hadir dengan bateri sebesar 3400mAh bersama sokongan pengecasan pantas Quick Charge 3.0 dan boleh didapati di pasaran Malaysia pada harga RM1999. Selain itu, YouTube pula kini dikatakan sedang menguji ciri untuk mulakan pengguna untuk mainkan video ketika mereka sedang menatal di desktop. YouTube juga dijangka akan meningkatkan masa tontonan pada platform berkenaan. Namun ciri-ciri ini masih lagi dalam peringkat ujian dan tidak diketahui lagi bilakah ia akan diperkenalkan kepada semua. Asus Malaysia kini telah memperkenalkan headset gaming terbaru mereka, dikenali sebagai Asus ROG Strix Fusion 300 dan Asus ROG Strix Fusion 500. Menurut mereka, Asus ROG Strix Fusion 300 ini kini sudah pun hadir ke pasaran Malaysia dengan harga RM719. Manakala headset Asus ROG Strix Fusion 500 pula dijangka akan tiba ke pasaran Malaysia pada April ini. Vivo V9 pula dikatakan bakal hadir ke pasaran Malaysia pada 26 Mac ini. Peranti skrin bingkai nipis ini dikatakan dijana dengan chip Snapdragon 660 dengan sokongan kamera belakang 16MP dan 5MP, manakala kamera hadapan 24MP. Akhir sekali, Alibaba telah mengumumkan bahawa mereka akan buat pelaburan tambahan sebanyak $2 bilion ke dalam Lazada Group SA. Dengan pelaburan ini juga, Alibaba turut mengumumkan bahawa Lucy Peng akan mengambil alih syarikat dengan menjadi CEO Lazada yang baru. Jadi itu adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Saya Ari Ismail dan kita jumpa lagi untuk video seterusnya.